dikasih sesuai selera. Kemudian potong sawinya. Ini dia teman-teman, ini sudah selesai dipotong-potong dan kita sisihkan. Kemudian kita akan potong-potong bumbunya. Di sini ada setengah tomat, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 ya teman-teman, saya pakai 2 aja. Nyalakan kompor dan panaskan wajan dan kasih sedikit minyak. Setelah minyak panas, kita goreng bawangnya terlebih dahulu sampai tercium wanginya. Kemudian masukkan tomat dan cabai keritingnya. Tumis sausnya sebentar. Kemudian masukkan batang sayurnya. Kita tumis-tumis. Kemudian kita kasih sedikit air. Kemudian kita masukkan sayuran bagian daunnya. Kita tumis-tumis sekitar 2 menit ya teman-teman. Cukup layu aja. Ini sudah matang, dan kita matikan kompor dan kita angkat. Sayurnya sudah matang teman-teman, ini masih seger banget dan masih kriuk-kriuk. Dadah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.